بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله، bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita akan bisa menggunakannya untuk semakin menjadikan diri kita ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat, menjalani segala macam perintah Allah dan menjauhi segala macam larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzaakumullah. Kajian kita kali ini melanjutkan kajian kita bulan lalu, masih dalam kajian tafsir surat An-Najm, di mana di akhir pertemuan kita lalu kita membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak usah lagi memperdulikan apa-apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, karena sebelumnya Nabi SAW begitu inginnya untuk memasukkan mereka ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika Nabi ditinggalkan oleh orang-orang musyrik, beliau tetap berbicara mendakwahi orang-orang musyrik ini sambil berjalan di belakang mereka. Allah katakan fa'arid amman tawalla an dzikrina, maka tinggalkan, jauhi saja orang-orang yang memang mereka berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya dakwah itu tidak bisa dipaksa-paksakan. Dakwah itu adalah tugas kita, sedangkan memberikan hidayah kepada manusia itu merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita bulan lalu telah sampai pada masalah ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa orang-orang musyrik itu tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa justru mereka berpaling daripada dakwah yang hanif ini? Allah mengatakan dzalika mablaghuhum minal ilm. Sesungguhnya kadar daripada keilmuan mereka, kadar daripada pengetahuan orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu ya seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kadar pengetahuan mereka hanya terbatas kepada urusan-urusan dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan mengatakan sembahlah Allah, hanya Allah yang engkau sembah, tinggalkan semua sesembahan selain Allah, maka mereka pun tidak menghiraukan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memberikan kabar gembira kepada mereka tentang surga yang akan menjadi balasan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka tidak peduli. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ancaman Allah dengan neraka Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak peduli. Semua yang diketahui mereka itu adalah urusan yang berkaitan dengan dunia. Jadi kalau bicara tentang perdagangan, mereka mau. Kalau bicara tentang menghasilkan uang, mereka mau. Kalau berbicara tentang membesarkan usaha, mereka mau. Apakah sifat orang-orang musyrikin Quraisy ini berhenti pada orang-orang musyrikin Quraisy? Tidak. Sampai hari ini sifat ini masih ada. Banyak daripada kaum muslimin ketika diajarkan kepada mereka tentang perintah Allah, ketika disampaikan kepada mereka tentang larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka tutup telinga. Kita katakan kepada mereka, ya akhi, ini riba, ini tidak boleh engkau memakannya, engkau tidak boleh berhubungan dengan riba ini tadi. Tapi karena riba tadi adalah merupakan perkara yang mendatangkan kekayaan pada dirinya, perkara yang menjadikan dirinya kaya, maka ini pun tidak mereka hiraukan. Yang mereka ketahui adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. Apa yang kita sampaikan, perkara yang berkaitan dengan perintah Allah dan larangan Allah, ketika mereka timbang dengan kepentingan dunia mereka, maka sungguh semua itu akan mereka tinggalkan. Dzalika mablaghuhum minal ilm.
kadar ilmu mereka cuma segitu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sifat daripada orang-orang musyrikin Quraisy yang sampai saat ini sifat ini tetap ada di kalangan kaum muslimin. Banyak di kalangan kaum muslimin hari ini ketika diingatkan tentang perkara-perkara yang tidak boleh mereka lakukan, tapi karena bersinggungan dengan kepentingan mereka, sungguh perkara-perkara yang merupakan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mereka gubris. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Artinya ini menunjukkan kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah, keagungan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah lah yang tahu siapa di antara mereka yang sesat dan yang Allah inginkan untuk menjadi sesat. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Dan Allah juga yang tahu siapa orang-orang yang bisa mendapatkan petunjuk, yang mau mendengarkan perintah, yang mau mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh para rasul tersebut. Allah lah yang paling tahu, dan Dia pula yang paling tahu siapa di antara hamba-hambanya yang bisa menerima hidayah. Hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya urusan hidayah sebagaimana telah kita bicarakan di awal pertemuan, di pertemuan kita yang lalu, bahwasanya itu semua adalah urusan Allah. Ini mendidik diri kita agar tidak boleh menjadikan seseorang itu terlalu pesimis dengan keadaan seseorang. Sebagai contoh, misalnya seorang ini sudah dalam keadaan yang banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali perbuatan mungkar yang dia lakukan, janganlah kita pesimis untuk mendakwahi dirinya. Karena sesungguhnya huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Allah yang paling tahu siapa di antara manusia itu yang sesat. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Dan Dialah yang juga yang paling tahu siapa di antara hamba-hambanya itu yang bisa mendapatkan petunjuk. Karena urusan yang seperti ini mutlak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah gambaran, Wahsy, seorang budak yang diperintahkan oleh Hindun bin Utbah untuk membunuh Hamzah dengan sebab dendamnya yang luar biasa. Pamannya, saudaranya, semua dibunuh oleh Hamzah di dalam perang Badar. Maka dia begitu dendam dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia utus Wahsy, yang seorang budak pada saat itu. Kalau engkau sanggup untuk membunuh Hamzah, maka balasan bagi usahamu membunuh atau keberhasilanmu membunuh adalah kemerdekaan dirimu. Maka ini pun diterima oleh Wahsy. Dan pada saat perang Badar berkecamuk, perang Uhud berkecamuk, maka Wahsy tidaklah mencari orang lain kecuali yang dia cari adalah Hamzah. Kemudian Hamzah pun dia tombak dan Hamzah pun meninggal syahid, mati di medan perang Uhud. Dan setelah perang usai dan kaum muslimin mengalami kekalahan, maka Hindun bersama Wahsy melihat kepada jasad Hamzah. Kemudian dibelah perutnya, diambil hatinya, dipotong hidungnya, dipotong telinganya. Ini perbuatan yang sungguh sangat dahsyat, yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah bercampur sedih. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La umatsilanna makanahu bi sab'ina rajula." Sungguh, kata Rasulullah, akan aku beginikan 70 orang dari kalangan mereka. Akan aku buka perut mereka, akan aku potong hidung mereka, akan aku potong telinga mereka. 70 orang di antara kaum musyrikin akan aku beginikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu marahnya Nabi. Karena Hamzah selain daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini umurnya kurang lebih dengan Nabi dan juga menjadi saudara susu. Artinya saudara sama sesusuan. Dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat melarang apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Fa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih." Kalau engkau menimpakan akibat menghukum orang-orang tadi itu, maka hukumlah, timpakan kepada mereka seperti yang mereka lakukan kepadamu. Ini keadilan Islam. Tidak boleh satu orang Islam yang melakukan sesuatu lalu semua orang Islam dipukul rata seperti itu. Ada umat Islam yang radikal, mainan bom di jalan-jalan lalu semua umat Islam dipadahkan radikal. Ini ngawur kalau seperti ini. Ada umat Islam yang melakukan kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada seluruh umat Islam. Karena inilah ajaran Islam, tidak boleh memukul rata. Kata orang Jawa, tidak boleh gebiah uyah.
kebiah uyah itu menaburkan garam, jadi asal ditabur gitu. Tidak bisa. Ini ajaran Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in sabartum lahu khairul lissabirin. Tapi kalau engkau sabar wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perkara ini adalah perkara yang baik bagi orang-orang yang sabar. Ini wahsyi, cerita tentang wahsyi. Lalu kemudian setelah futuhat, setelah banyak kemenangan diterima oleh kaum muslimin, maka posisi wahsyi yang kemudian lari ini semakin terjepit. Dia tidak bisa lari lagi kemana-mana. Lalu dipadahi oleh orang lain supaya dia datang kepada Rasulullah dan berislam, Nabi pasti akan menerima. Maka datanglah wahsyi. Dan sebelumnya Rasulullah SAW setelah ditegur oleh Allah, maka Nabi mengatakan inna damahu hadar. Sesungguhnya darahnya wahsyi ini halal sudah. Siapa saja yang ketemu wahsyi boleh membunuhnya. Siapa saja dan di mana saja kalau ketemu wahsyi silahkan dibunuh. Tidak ada hukum bagi kalian. Wahsyi mendengar ini, dia ketakutan, dia lari sampai banyak kota yang telah ditaklukkan. Akhirnya posisi Wahsy ini semakin terjepit. Lalu ada orang yang mengatakan, wahai Wahsy, kamu datang saja kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia akan menerima tobat dan keislaman seseorang yang ketika mereka berislam. Maka datanglah Wahsy. Wahsy datang dalam keadaan mukanya ditutup, cuma kelihatan matanya aja. Maka kemudian dia datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana kiranya seandainya wahsyi datang dan kemudian dia masuk ke dalam Islam. Rasulullah tidak menghiraukan wahsyi karena beliau tahu ini adalah wahsyi, tapi adab seorang nabi kadang mungkin sidin mengatakan inya wahsyi, nah ini wahsyi buahnya, ayo tangkap. Kada nabi tidak pernah berkhianat seperti itu. Nabi tidak menghiraukan, diulang-ulangnya terus oleh si wahsyi sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, Islamnya diterima, kata Nabi SAW. Maka seketika Wahsy membuka wajahnya. Dan ketika para sahabat melihat Wahsy, apa yang terjadi? Masing-masing mengikut ganggang pedang, hendak mencabut pedangnya untuk menebas leher si Wahsy. Tetapi ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Wahsy pun bertekad bahwasanya dia akan menebus kesalahannya membunuh singa Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan ini dibuktikan dengan dia berhasil membunuh orang yang paling jelek di muka bumi, yakni Musailamah Al-Kadzdzab. Apa hikmah yang bisa kita lihat? Wahsy, orang yang telah dikatakan oleh Nabi inna damahu hadar, darahnya itu sudah, tumpahkan saja, tidak ada yang bisa melarangnya, tidak ada hukum bagi yang membunuh Wahsy. Orang yang sudah dicap seperti ini oleh manusia, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita jangan pernah pesimis di dalam mengajak manusia untuk menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asau bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Dan milik Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladina asau bima amilu. Allah akan membalas orang-orang yang melakukan kejelekan sesuai dengan apa yang dilakukan mereka. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Tapi Allah akan membalas orang-orang yang melakukan kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Artinya Allah tegaskan bahwasanya yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah lah yang akan membalas amalan setiap hamba. Apapun yang dikerjakan oleh hamba tersebut, Allah yang akan membalas amal-amal tersebut. Dan dalam ayat ini ada sesuatu yang menarik. Inilah Al-Quran. Masya Allah, kalau kita meneliti Al-Quran, mentadaburinya, akan ketemu perkara-perkara yang sangat menarik daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyajziyalladzina asau bima amilu. Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kejelekan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Artinya kejelekan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dilakukan, tidak ditambah dan tidak dikurang. Allah mengatakan dalam ayat lain, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Orang yang datang kepada Allah, orang yang melakukan perbuatan jelek, dia tidak akan dibalas kecuali seperti perbuatannya tersebut. Ini namanya adil.
ya kan? Nyuntan ayam dihukum 5 tahun. Korupsi 17 miliar dihukum 2 tahun. Ini tidak adil. Tapi Allah mengatakan orang yang melakukan kejelekan tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan. Allah batasi. Allah berikan batas untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kau lakukan seperti ini, maka balasan untukmu seperti ini. Tapi ketika Allah berbicara tentang kebaikan, ketika Allah berbicara tentang orang yang melakukan amal saleh, Allah tidak memberikan batasan. Apa kata Allah? وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Orang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan perkara yang lebih baik. Artinya tidak ditentukan orang yang berbuat baik akan dibalas misalnya sama dengan kebaikannya, tidak. Tapi orang yang berbuat baik akan dibalas dengan yang lebih baik, dengan al-husna. Para ulama ada yang mengatakan al-husna bimakna jannah, dengan makna adalah surga. Dan inilah yang terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Orang yang melakukan perbuatan baik balasannya 10 kali lipat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang beliau mengatakan wa in amilaha faktubuha faktubuha lahu bi asyri amsalha ila 700. Tulis untuk hambaku kalau dia melakukan perbuatan baik 10 sampai 700 kali lipat. Ini namanya melakukan kesalahan, balasannya kayak itu juga sama. Tapi ketika berbuat baik, balasannya berlipat-lipat. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang berbuat baik, Allah akan royal di dalam membalasnya. Allah akan banyak sekali memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang berbuat kebaikan. 10 sampai dengan 700 kali lipat. Dan dari kaidah ini tadi, maka para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada manusia yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu hanya dengan amalnya, tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena amal manusia itu kecil. Tidak mampu amalnya untuk menebus surganya Allah. Surganya Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Dan barang dagangan Allah adalah surganya Allah. Mereka tidak akan mampu untuk membeli, karena amal mereka itu jumlahnya kecil. Karena untuk membesarkan amal tersebut, Allah jadikan amal ini berlipat ganda. Seseorang beramal 1.000 rupiah, dia bisa mendapatkan menjadi 10.000, sampai dengan 700.000, bahkan sampai dengan jumlah yang tidak bisa dihitung lagi jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran keadilan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau memang kita ini tidak mampu untuk membeli surga dengan amal kita, lalu buat apa amal ini tadi? Kesan apa beramal kalau kadang awal masuk ke dalam surga? Karena kita masuk surga karena dengan rahmatnya Allah. Lalu untuk apa amal? Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan bahwasanya amal yang dilakukan oleh seorang hamba akan menentukan derajatnya nanti di dalam surganya Allah. Dia masuk surga dengan rahmatnya Allah, tetapi kedudukannya di dalam surga, rumahnya di mana di surga itu, di daerah elit atau di daerah pinggiran, itu ditentukan oleh amal-amal yang mereka lakukan. Maka hikmah apa yang kita ambil daripada apa yang dijelaskan oleh para ulama dan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ajaran kepada kita, jangan pernah meremehkan amal meskipun amal tersebut kecil. Karena ini sifat manusia. Karena dia mampunya hanya kecil, maka dia tidak beramal. Kenapa tidak beramal? Karena kecil amal saya. Supan kalau dilihat orang amal yang kayak ini, kada ada artinya. Jangan pernah meremehkan amal yang kecil. Kenapa? Karena amal yang kecil bisa jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita. Dan ketika Allah ridha dengan kita, maka amal yang kecil Allah mampu untuk melipat gandakan dengan jumlah yang tidak terbatas, yang pada akhirnya amal ini menjadi amal yang besar dan akan menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca hadis tentang orang yang menyingkirkan duri dari pinggir jalan. Dan dengan sebab meminggirkan duri dari pinggir jalan, dia masukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kecil, akan tetapi karena Allah ridha dengan amal tersebut,
Allah lipat gandakan amal ini sehingga amal ini menjadi amal yang besar yang akan menjadikan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahtiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan meremehkan sesuatu hal yang baik meskipun hal tersebut kecil. Fa in takallama akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhak. Meskipun engkau hanya berbicara dengan saudaramu, kita ngomong dengan saudara kita sesama muslim dalam keadaan wajah kita tersenyum, inna dzalika minal ma'ruf. Senyum kita kepada saudara kita, inna dzalika minal ma'ruf, itu termasuk kebaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ini termasuk kebaikan, lalu Allah ridha dengan senyum kita. Perhatikan, senyum kita Allah menjadikan ridha, maka pahala bagi senyum kita ini bisa menjadi yang tidak berbilang, tidak ada batasan. Bahkan Allah mengatakan wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Senyum kita ini merupakan husna, kebaikan, maka ini akan bisa menjadikan Allah membalas kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran-pelajaran yang kita dapat daripada perkara ini. Lalu siapa orang-orang yang ini tadi? Orang-orang yang dibalas oleh Allah dengan al-husna, orang-orang yang dibalas oleh Allah dengan surga ini siapa mereka? Kita ingin jadi mereka. Kita ingin menjadi bagian daripada orang-orang ini yang akan dibalas oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya menjelaskan mereka adalah alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Mereka ini adalah orang-orang yang menjauhi segala dosa besar dan kekejian-kekejian dan perkara-perkara yang keji. Illa lamam, kecuali al-lamam. Apa itu lamam? Nanti kita akan jelaskan. Dan ayat ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, ayat ini menunjukkan bahwasanya inilah sifat orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang muhsin, orang-orang yang telah mencapai derajat keislaman yang tinggi. Karena di dalam hadis Jibril, agama ini terbagi dari tiga tingkatan. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Apa ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah, yakinlah bahwasanya Allah melihat dirimu. Artinya ada perasaan muhasabah, ada perasaan muraqabah, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini kata Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang orang-orang tersebut, dan sifat orang tersebut adalah yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha. Mereka meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji. Apa kabairul itsm? Dosa besar itu apa? Para ulama menjelaskan banyak sekali pengertian daripada dosa besar. Ada yang mengatakan kabairul itsm adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Ini kabairul itsm. Dan fawahisha adalah zina. Ada yang mengatakan kabairul itsm, dosa besar itu adalah perkara-perkara yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan neraka. Makan riba itu dosa besar, kabairul itsm, diancam dengan neraka. Orang yang curang di dalam urusan tanah itu adalah dosa besar karena mereka diancam dengan neraka, hukuman di akhirat. Sedangkan fawahish adalah perkara-perkara yang diancam dengan hukuman had, hukuman jinayat di dalam urusan agama ini. Misalnya orang mencuri, potong tangan, ini fawahish. Orang berzina, kalau dia muhsan, maka dirajam. Kalau ghairu muhsan, maka dia dicambuk. Orang yang membunuh, maka dia dikhisas. Ini fawahish. Artinya banyak penjelasan para ulama tentang makna daripada kabairul itsm, dosa besar, dan fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji. Dan perkara ini kemudian dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam satu kitab. Judul kitabnya Al-Kabair. Yakni dosa-dosa besar. Ini memuat beberapa atau berpuluh-puluh dosa besar dan dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Ini makna daripada kabairul itsm wal fawahish. Lalu illal lamam. Apa itu lamam? Karena Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ini adalah sifat daripada orang-orang yang muhsin, yang telah mencapai derajat ihsan. Cirinya apa? Mereka ini meninggalkan dosa-dosa besar.
dan meninggalkan kekejian illal lamam. Allah memberikan istisna, memberikan pengecualian. Orang-orang yang ihsan tadi, yang muhsin tadi, mereka mampu meninggalkan dosa besar, mereka mampu meninggalkan perkara-perkara yang kecil, tapi mereka tetap akan terkena dengan yang namanya al-lamam. Apa itu al-lamam? Al-lamam adalah perkara-perkara yang manusia tidak mampu untuk menghindarinya, baik daripada pandangan, baik daripada ucapan, baik daripada memegang dengan tangannya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mau meskipun orang ini dikatakan sebagai al-muttaqin, al-muhsinin, yang masuk dalam surga, mereka tidak akan mampu untuk lepas daripada yang namanya al-lamam. Tidak akan mampu untuk lepas daripada perkara-perkara yang tidak bisa mereka hindari. Sebagai contoh, kita ini misalnya sudah menjaga diri dari segala macam, ya kalau bulik dari masjid ini tadi, ini malam Ahad, banyak muda-mudi nanti di jalan itu. Ada yang roknya handap, kita lihat paha mereka, ini lamam. Kenapa? Pian handap berpajam ditabrak orang, handap misalnya merem, ini kada kawa, ya kalau. Lalu hati kita ngomong, oh, ini orang kada diatur kalawan abahnya. Dalam hati kita ngomong seperti itu, ini lamam, karena kita tidak mampu untuk menghindari yang seperti ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahmat. Perkara-perkara ini disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya dia akan luntur dengan wudhu kita, salah satunya dengan amal-amal soleh kita akan melunturkan, dengan puasa kita, dengan puasa Senin Kemis kita merontokkan semua ini tadi, dengan wudhu kita misalnya, ketika dikatakan oleh Nabi kalau orang itu membasuh wajahnya maka akan rontok dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya, basuh tangannya akan rontok dengan yang ada dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya dan seterusnya. Ini yang rontok adalah al-lamam, perkara-perkara yang tidak bisa dihindari. Kenapa sampai tidak bisa dihindari? Karena dia namanya manusia. Kalau misalnya dosa besar dia bisa menghindari, fawahish dia bisa menghindari, sampai al-lamam, dosa-dosa yang kecil-kecil yang tidak mampu untuk dihindari oleh manusia, ada orang yang mampu menghindari. Orang apa malaikat ini kira-kira? Malaikat. Dan kalau manusia ada yang seperti ini, Allah tidak perlu manusia, Allah sudah punya malaikat. Makanya Allah jadikan manusia dalam keadaan kelemahan yang seperti ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lagi, ketika kalian wahai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang telah mencapai derajat ihsan, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang telah mencapai derajat ketakwaan yang tinggi, kalian tidak akan bisa lepas daripada perkara ini. Tapi ketahuilah, kata Allah, Allah melanjutkan ayatnya, innallaha wasi'ul maghfirah, sesungguhnya ampunan Allah itu maha luas. Jangan takut kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian ketika kalian datang kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini menunjukkan bahwasanya orang-orang hebat yang menjadi ahli surga itu pun bukanlah orang-orang yang tidak pernah berdosa. Mereka berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Laulan tudribu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak berdosa, kalian akan dimusnahkan oleh Allah. Wa la jaa bi qaumin yudhnibun wa yastaghfirun fa yaghfiru lahum. Akan datang nanti satu kaum, Allah datangkan kaum yang baru, yang mereka berdosa, lalu mereka beristighfar, minta ampun, lalu Allah ampuni mereka. Artinya orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang hebat, dibalas dengan al-husna oleh Allah, bukanlah orang yang tidak pernah berdosa, tapi mereka punya sifat ketika berdosa. Mereka ketika berdosa tidak langsung bergelimang dengan dosanya keasikan kadang. Atau mereka lupa di dalam melakukan dosa ini, terus menerus mereka melakukan dosa. Tidak, bukan seperti itu. Orang-orang yang menjadi ahli surga yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga, mereka ketika berdosa, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, kalau mereka ini melakukan perbuatan yang keji atau menzalimi diri mereka, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru li dhunubihim, mereka meminta ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-terusan di dalam dosa mereka, dan mereka tahu apa yang mereka ketahui, bahwasanya kalau mereka terus-terusan mereka akan tidak diampuni oleh Allah. Dan mereka juga tahu ketika mereka meminta ampun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni mereka, karena Allah telah berjanji, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, semua dosa kalian itu akan diampuni oleh Allah kalau kalian mau minta ampun. Mau sebesar apa dosa kita,
kalau datang kepada Allah martobat meminta ampun, Allah pasti akan mengampuninya. Ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah yang kita ambil adalah bersegera bagi kita ini untuk meminta ampun kepada Allah, bertobat, memuhasabah diri kita, dan bersegera terus menerus untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan kita. Jangan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah pasti akan mengampuni kita. Jangan pernah menunda yang namanya tobat, karena umur kada bebau. Di pengumuman itu kadang-kadang yang meninggal dunia 70, 60, 80 ya kalau, tapi kadang-kadang ngena 42, 39, 18, 21, 9 tahun, bahkan 9 bulan ada yang mati. Karena ini perkara-perkara yang di luar daripada pengetahuan kita, sehingga terus kita untuk bersegera di dalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah melanjutkan, ada masih berapa menit? Cukup ya, 5 menitan adalah. Allah melanjutkan, huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga yang paling tahu tentang keadaan kalian ketika Allah menjadikan kalian dari tanah. Dan Allah juga tahu tentang keadaan kalian ketika kalian berada di perut ibu-ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan diantara kalian mentazkiyah dirinya, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling suci, memuji diri-dirinya sendiri. Jangan, kata Allah, huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang paling tahu tentang nilai daripada kalian. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian, itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun berkaitan dengan perkataan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengatakan kalau ada anak kecil yang mati dari kalangan mereka, maka anak-anak kecil yang mati ini nanti akan jadi, ya seperti anggap aja jadi burung-burung di surga, jadi yang model-model kayak itu. Nah, pokoknya jadi perkara-perkara anak kecil-kecil ini berada di dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dusta. Mereka telah berdusta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah lah yang paling tahu tentang keadaan para bayi atau anak-anak kecil yang belum baligh tadi ketika mati. Itu hanya Allah yang paling tahu keadaannya. Tidak ada manusia yang tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang paling tahu tentang keadaan mereka. Nah, ini bantahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga perlu tahu, kira-kira kalau bayi mati itu kayak apa? Ada anak bayi, anak kecil yang belum baligh, lalu mereka meninggal dunia. Mungkin kita pernah ada di antara kita yang punya anak atau punya cucu meninggal pada saat mereka masih kecil. Artinya masih belum usia taklif. Seperti apa keadaannya? Ini mungkin perlu kita bahas. Di dalam Islam, masalah ini terdiri daripada dua pembahasan. Seperti apa pembahasannya? Tentang anak kecil yang meninggal ini adalah anak seorang muslim, dan anak kecil yang meninggal adalah anak seorang kafir. Ini pembahasannya berbeda. Ketika anak kecil yang meninggal itu adalah anak seorang muslim, maka para ulama bersepakat ijma', anak-anak seorang muslim yang meninggal di saat mereka masih bayi atau di dalam keadaan mereka belum baligh, belum terkena beban taklif, maka mereka semua akan masuk ke dalam surga. Ini ijma' yang dikatakan salah satunya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan para ulama tersebut berdalil dengan inna dharariyul mu'minin fil jannah. Sesungguhnya anak turunannya orang-orang beriman, anak-anak kecilnya yang mati tadi, di dalam surga. Yakfuluhum Ibrahim alaihis salam. Mereka akan diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Artinya kalau ada anak kecil yang mati, itu langsung menjadi tanggungannya atau menjadi asuhannya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Di riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini kabar gembira bagi orang-orang yang punya anak kecil lalu anaknya meninggal. Jadi jangan terlalu sedih, inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan ada kebaikan. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar gembira bagi orang-orang yang punya anak kecil dan anak kecilnya belum baligh tadi meninggal? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sigharuhum da'amisul jannah. Anak-anak kecil mereka yang mati tadi itu jadi da'amisul jannah, menjadi penghuni kecil, penduduk cilik daripada orang-orang, daripada surga. Artinya
anggap aja kira-kira penduduk kecil, KTP-nya KTP anak-anak ibaratnya, tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya talaqqa ahaduhum aba. Nanti pada hari kiamat mereka akan menunggu dan menyambut bapak mereka. Ya talaqqahu aba. Dia akan menyambut bapak-bapak mereka. Fa ya'khudhu bi thawbihi. Lalu anak-anak kecil ini akan memegang baju daripada bapak mereka dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Masukkan bapakku ke dalam surga dengan mengikuti baju." Pian kalau ada kakanakan halus, kalau hendak umpat biasanya kayak apa? Supaya dia harus diajak itu kayak apa gayanya? Baju kita diingkutinya, dipegangnya baju kita, dan dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fala yantahi hatta yudkhiluhu Allahu abahul jannah." Dia tidak akan melepaskan tangannya dari baju bapaknya. Bapaknya mau ditarik ke neraka, dia pegang baju bapaknya. Dia pegang baju bapaknya, jangan sampai bapaknya masuk ke dalam neraka. Dia anak orang beriman, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bapaknya masuk surga dengan syafaat daripada anak ini yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang punya anak kecil lalu anak-anaknya tersebut meninggal dunia. Ini bagi orang-orang yang beriman pasti masuk surga. Tapi bagi orang-orang kafir, ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak, anak-anak kecil daripada orang-orang kafir itu diuji seperti apa? Seperti dalam hadis, orang buta, orang tuli, orang idiot, dan orang-orang para yang tidak tersentuh dengan dakwah, diambil oleh Allah perjanjian taat lawan Allah. Ya, kami akan taat, kata mereka. Lalu Allah ciptakan neraka dan Allah perintahkan kepada mereka, masuk dalam neraka, kata Allah. Orang yang masuk ke dalam neraka, sejatinya mereka masuk ke dalam surga. Orang yang menolak masuk ke dalam neraka yang Allah ciptakan dengan perjanjian antara mereka dengan Allah, sejatinya mereka masuk ke dalam neraka. Rasulullah mengatakan, "Faman dakhalaha kanat 'alaihi bardan wa salama." Orang yang mau taat masuk ke dalam api yang diciptakan oleh Allah tadi, maka sesungguhnya api itu dingin dan menyelamatkan diri mereka. Akan tetapi kata Nabi, "Wa man lam yadkhulhu suhiba ilaiha." Orang yang tidak mau masuk ke dalam api tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam neraka yang asli. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, mereka tetap masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang mendapatkan beban taklif. Dan Nabi ketika Isra dan Mi'raj melihat apa Nabi? Wasyaikhu fi asli syajarah wassibyanu hawlahu fa'auladun nas. Ada seorang tua, yakni Nabi Allah Ibrahim, yang bersandar di pohon dan di sekelilingnya ada anak-anak kecil daripada anak-anak manusia. Nabi tidak menyebutkan anak-anak orang beriman, tidak, tapi anak-anak manusia. Maka para ulama mengatakan itu juga termasuk daripada anak-anak orang kafir, karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan mengadab seseorang, Allah maha adil. Tidak mungkin Allah mengadab sebelum orang itu dikasih tahu. Tidak mungkin Allah akan mengadab anak-anak kecil tersebut dalam keadaan anak-anak kecil ini tidak mengerti tentang urusan-urusan halal dan haram dan segala macam. Dia hanya ikut kepada bapaknya. Ini pendapat yang kedua. Tapi perlu difahami, ini hukum di akhirat, bukan hukum di dunia. Kalau hukum di dunia, ya umpat bapaknya. Anaknya Yahudi mati, berarti mati apa? Mati kafir dia. Anaknya Nasrani mati, mati kafir dia. Anaknya musyrikin mati, mati musyrik dia, kafir dia. Itu hukum di dunia. Jangan kena, oh, ujar Ustaz Umar, anak-anaknya kecil meskipun anaknya orang kafir itu masuk surga, terus kita bawa ke Masjid Hasanuddin Majdi terus disembahyangi. Tidak seperti itu. Dia dalam hukum dunia mati bersama hukum bapak-bapak mereka. Yang dijelaskan oleh para ulama adalah hukumnya nanti di akhirat mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Berhubung waktunya tidak mencukupi, padahal masih ada beberapa pembahasan lagi yang mungkin insyaallah di pertemuan kita yang akan datang kita akan lanjutkan kajian kita berkenaan dengan tafsir surat An-Najm. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'indallah subhanakallohumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.